Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Duce selaku Kepala Kantor Meteorologi dan Geofisika Kota Tua ya Pak ya, Maluku Tenggara, dan timnya. Yang kami hormati para pejabat struktural fungsional di Kota Tua, di tengah-tengah di pada saat ini yang kami hormati dan kami hormatkan. Baik, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita semua dihimpun di tempat ini, di kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tua, yang sebagai manusia beriman patut kita menaikkan pujian syukur kehadirannya, karena kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selaku orang awam tidak bisa memprediksi hal itu, dan tentu membutuhkan teknologi alat yang bisa mendeteksi itu, sehingga bagi kami itu merupakan informasi yang sangat penting dan akurat kami sampaikan kepada nakoda-nakoda kapal maupun pemilik-pemilik kapal dalam hal operasional kapal perikanan sebelum dia ke laut, karena faktor keselamatan itu merupakan hal yang penting dan kemudian dan tidak ada tawar menawar bagi nasionalis kapal perikanan, karena nyawa manusia itu sangat berharga. Hingga terima kasih sekali kami atas nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Tua menyampaikan terima kasih kepada pihak dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua yang telah menempatkan alat ini ritual di terkait sini bersama ini, yang mudah-mudahan kita akan segera realisasi di lapangan dan penempatannya akan optimal. Kalau kami menginformasikan hal ini kepada para nakoda maupun pemilik kapal, lewat diskusi kami dengan para pejabat, nanti kami akan memasang layar monitor di depan. Itu mungkin harapannya Pak John, informasi-informasi update dari alat ini terkonek ke kasih kami di kamera apa bukan untuk kamera tapi layar monitor televisi yang kami akan pajang di depan itu, sehingga siapapun orang yang datang di sini bisa memantau langsung. Karena apa yang telah saya sampaikan tadi, fenomena alam saat ini perubahannya sangat drastis dan kita orang awam ya tidak bisa memprediksi hal itu. Sehingga ada hal setelah saya baca sedikit koreksi ya Pak. Pasal 2 mungkin Pak Lisa suruh ganti di sini atau belum yang di kekuatan hukum. Lalu sesuai komunikasi lepas kita kemarin Pak Ado terkait bermaknanya apa? Bermaknanya. Ya sudah disetujui kalau misalkan ada perubahan akan dilakukan perbaikan. Ya. Itu memang betul Pak Ado. Jadi sesuatu ini kan master plan kita ini sudah ada, tetapi tidak serta merta master plan itu yang kita gunakan sebagai acuan sekarang akan direview terus dan sesuai dengan perubahan-perubahan pembangunan maupun rencana pembangunannya, sehingga yang titik-titik ini pasti suatu waktu terjadi pergeseran. Nanti akan kita komunikasikan tatkala ada perubahan-perubahan. Saya kira ini dari kami, kalau ada hal lain yang perlu disampaikan oleh pihak BMG, kami kasih kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam buat kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Silvinus sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tua yang sudah mengakomodir dan merespon kegiatan untuk penandatangan perjanjian kerjasama penggunaan lahan yang ada di Pelabuhan Perikanan Tua. Kami mewakili BMKG sangat-sangat berterima kasih karena sudah disetujui dan direspon dengan baik
Dan kalaupun seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya ada perubahan, itu seperti brand mask itu tidak jadi masalah, tetapi nanti akan diganti, misalnya yang di bawah saya adalah teman-teman operasional, fungsional, yang di administrasi ada, jadi kami keseluruhan itu ada sekarang posisinya ada 12, tapi ada satu yang sudah menerima SK mutasi ke Pak. Untuk operasional itu yang 24 jam itu teman-teman ini mereka ada 5 orang yang memang lebih sama informasi wisata, daerah wisata. Hanya sejak saya datang itu dalam kondisi off, termasuk yang di bandara. Nah, yang di bandara itu untuk mendapatkan pergantian. Jadi yang di bandara nanti tetap akan ada, dan kemungkinan yang di warteg saya malah justru berpikir untuk pindah ke sini. Karena dia ada briketnya, seperti yang sudah kami pasang juga di PPN itu ya. PPS ya, Samudra ya. Nah itu kami yuk, Putro waktu itu saya yang sebagai penanggung jawab teknisinya, jadi saya yang ngurus itu. Nah, itu sampai sekarang masih aktif. Nah, saya berharap selain ada MAWS-nya, saya berharap nanti pusat bisa menyetujui untuk display itu saya relokasi ke sini, daripada di sana juga tidak terawat dan keamanannya kurang terjamin. Kalau di sini kan itu harapan saya, hanya saya juga butuh koordinasi dulu dengan pusat. Ya syukur-syukur seperti MAWS ini kan akhirnya kan seperti harapan waktu itu kan waktu awal pertama ketemu dengan Pak Sil di KBBN, terus Pak Sil menyampaikan kalau boleh ada alat yang dipasang, dan akhirnya saya berdoa supaya bisa direspon pusat, dan akhirnya ya bisa terpasang juga di sini nantinya. Kami berharap alat itu juga nanti bermanfaat untuk aktivitas nelayan di sini, lebih khusus yang beroperasi dari pelabuhan perikanan dan secara umum untuk masyarakat yang ada di Kota Tua dan Maluku Tenggara, masyarakat khususnya pengguna pelayaran. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berterima kasih banyak kepada Sil yang sudah menerima kami dan merespon dengan sangat baik untuk pemasangan peralatan dan pelaksanaan peralatan PKS serta memberikan izin untuk pemasangan alat tersebut. Sekali lagi kami mewakili BMKG Pusat, kami menyampaikan terima kasih, dan ini akan kami laporkan sebagaimana yang kegiatan sebelumnya dari kami koordinasi dengan Pak Kepala, kemudian melakukan survei dan laporan dalam bentuk audio visual juga sudah kami laporkan ke pimpinan di pusat. Dan hari ini mereka juga menunggu informasi penandatanganan, karena sudah saya laporkan bahwa hari ini waktu dan jam juga sudah saya sampaikan. Jadi setelah ini saya akan mengirimkan laporan ini tuh dari kami. Ya, yang terkait pasal 2 Pak, nanti kami perbaiki lagi. Memang kemarin kan saya ini ke Pak Kepala supaya barangkali apa yang harus dikoreksi kan. Jadi supaya bisa persepsinya kan sama. Memang di semua pelabuhan perikanan itu perlu wajib kami berkoordinasi dengan pihak BNG untuk dipasang alat itu di semua pelabuhan. Itu maksudnya untuk mendeteksi faktor cuaca untuk kami sebarkan ke nelayan seluruhnya pelaut. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi alam ini kalau terkala cuaca ekstrim itu kan nelayan dia dilarang
dilarang untuk orang dan pihak sepandar, teman-teman sepandar menunda keberangkatan sesuai itu berdasarkan informasi yang ini. Dan itu informasi itu akan dijadikan sebagai dasar untuk teman-teman bisa menunda, dan itu berhubungan dengan rencananya banyak, rencananya sampai ke PNDP karena dia terkait pembayaran, dia punya kewajiban di dermaga terkait dengan jasa tambah. Jadi informasi BMG ini sangat penting untuk kami pelabuhan. Hanya areanya itu pada pelayanan informasi meteorologi cuaca. Jadi take off landing itu pilot itu dia membutuhkan informasi tekanan udara, terus arah kecepatan angin, kemudian lawanan, itu provinsi kan? Di terputus sih berarti laut tenggara, laut tenggara barat biasa. Depan. Biasa boleh mengaktif situ sih. Jadi terlalu lempeng. Ini secara visual saja. Saya perhatikan. Saya bilang ke teman-teman, lihat kalau tiba-tiba ada apa, lalu ini.